jambu ayo, kelak lagi. Ayo, ayo, mau celo mana? Mau celo mana? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sekarang pukul 4 sore. Nih saya berada di Muara Manyar. Tempatnya ini tidak jauh-jauh dari geladak kayu sebelah sana itu. Sore ini pakai dua umpan, pakai umpan tepung sama umpan kucur. Tapi masalahnya ini kucurnya lama tidak saya pakai. Pas saya buka ternyata kering, nggak bisa dipakai. Jadi untuk sementara nyari ikan-ikan kecil dulu, nyari ikan kecil dulu, ntar diiris-iris buat umpan. Ini nggak bisa dipakai, emang. Bisa sebenarnya bisa nambahin telur, berhubung tidak bawa telur ya, terpaksa nyari ikan kecil dulu. Keting besar ya ketingnya. Di sini belanaknya besar-besar ya. Tadi pakai umpan kucur yang kering. Ini tadi pakai umpan kucur tadi yang kering, saya tambahin air. Ternyata dapat bedugang. Alhamdulillah. Strike pertama. Lumayan nih ukurannya segini. Tempat juga. Jadi saya tadi nyoba pakai umpan kucur ini. Tuh. Kucurnya ini kering sekali, saya tambahin air. Saya pakai air laut ternyata mau juga belanaknya. Ikan dukangnya. Jadi ayo lanjut pakai kucur ini aja. Padahal ini udah kering banget nih.
Trek pas bro, trek lagi, trek lagi, besar nih kayaknya nih. Allah Ocel, astagfirullahaladzim lah kau lah. Aduh. Mau Ocel mas bro, besar mas bro. Aduh. Ada, Ocel. Coba lagi. Lebih dari dua kali sama orang ini, tapi nggak tahu soalnya ini. Kena lagi kamu, ayo, kena lagi, ayo, mau celo mana, ayo, besar ini, ayo, mau celo mana, tetap pinggir. Wah, gila ini kacik. Besar kali. Apa ini? Iya. Babon. Besar sekali. Besar. Aduh. Lebih dari sekilo ini. Besar sekali. Satu lengan. Lebih dari sekilo mungkin. Dapat. Aduh, ya ampun. Dah putus. Pup. Dua ekor aja cukup ini, besar ini. Ini hasilnya ini. Tadi yang mocel perkiraannya segini. Terasa berat soalnya tadi yang mocel. Alhamdulillah. Belanaknya cuma dapat 2 ekor dan ketingnya beberapa ekor lagi. Nih, kucurnya ini kualitasnya jelek nih. Sebenarnya tadi ini apa ya? Kering banget. Saya campurin air laut. Soalnya enggak bawa telur, jadi padahal enggak yakin bisa dapat, ternyata dapat juga. Kalau yang nggak kuat baunya, jangan coba-coba pakai umpan ini, karena umpan ini sangat bau. Sebenarnya belanaknya ini banyak, nggak mau makan. Nggak tahu apakah saya nggak pakai campuran. Biasanya kan saya pakai campuran tepung terigu sama tepung agar-agar. Ini coba tadi coba tepung agar-agar doang tuh. Ataukah mungkin tangan saya yang aromanya semerbak, jadi ikan belanaknya nggak mau makan. Nggak tahu. Yang jelas belanaknya makannya cuma di awal tadi. Setelah itu keting semua, enggak ada belanaknya. Nah, ini spotnya. Muara Manyar. Ini dekat dengan jembatan kayu sih. Cuma ini dekat depan sini. Nah, ini motornya taruh sini. Diaman.
Dah cukup, waktunya pulang, sudah malam. Secepatnya saya akan coba kembali ke sini lagi dengan kucur yang lebih bagus. Ini kucurnya udah afkiran tuh. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.